Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah situasinya sahabat, kalau kita mau ziarah Nabi. Insya Allah. Antriannya panjang sahabat. Sabar. Ada pos, kita berhenti dulu. Yang di sana juga masih jalan. Nanti mubeng. Mubeng sampai ke sini. Terus ke sini. Ke sana. Kam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini sahabat, proses antri daripada kita berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ribuan jamaah sahabat, bubaran sholat subuh, yang ingin ziarah Nabi, Masya Allah, dibikinkan jalur sampai muter, biar nanti nggak krodit seperti kemarin. Kemarin gagal sahabat karena krodit. Jalurnya ke sana sahabat itu yang lari-lari itu. Masya Allah. Ini sahabat sekedar informasi, dan saya selalu berdoa semoga sahabat dan teman-teman sekalian yang melihat video ini ditakdirkan Allah bisa ziarah Nabi. Insya Allah. Amin. Allahumma. Sahabat teman-teman, luar biasa. Insya Allah antriannya sahabat. Ini yang sudah mendekati Babu Salam. Saya sudah mendekati Babu Salam di ring kedua. Di stop dulu sama askarnya di stop. Kemudian di depan itu kalau sudah masuk kita masuk. Yang di sana masih antri dan jalurnya sangat panjang. Allah. Masya Allah, saya harus jalan cepat ya. Ini pintu Babu Salam. Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi wa barakatuh. Kita rindu ziarah sahabat. Kita berharap syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semua memikirkan momen. Alhamdulillah, kita sudah ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap syafaat beliau yaumul qiyamah. Kita berserta keluarga, anak cucu, dan sahabat-sahabat, teman-teman sekalian dapat syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat-sahabat, kurang lebihnya Mbak Dedi undur diri. Mohon maaf. Aduh, maafkan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.